dah tengok video tadi kan, ada seseorang hamba Allah yang cuba untuk mencuri ataupun meragut rantai budak kecil tu. Jadi amalan saya nak bagi kepada kamu semua ni macam biasa lagi, insyaAllah, supaya kita ni terhindar daripada gangguan jin, gangguan manusia, kejahatan manusia dan kejahatan jin. Belum keluar rumah adalah ayat penggerak, dipanggil ayat penggerak, kerana bila mana kita keluar, insyaAllah, kalau baca ayat tu, insyaAllah tidak akan kena gangguan, maknanya tidak akan kena musibah yang teruk pada kita lah, insyaAllah, dengan izin Allah Ta'ala. Doanya adalah bismillahillazi, ikut bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca 3 kali insyaAllah, kalau boleh satu ayat satu nafas. Okey, macam mana kita nak tahu kalau kita nak keluar tu ada gangguan di luar? Okey, baik. Bila mana kamu baca ayat tersebut, ayat tersebut tiba-tiba sangkut. Ayat tersebut tiba-tiba sangkut. Contoh baik, bismillahirrahmanirrahim, tersasul. Okey, berhenti sekejap, relax. Duduk sekejap, minum air dulu ke, lepas tu baru baca balik. Baca 3 kali, kalau satu tersasul atau 2-3 kali yang terakhir pun tersasul, relax sekejap, ulang balik bacaan dan baru bergerak. Itulah ayat penggerak, insyaAllah. Dan seterusnya adalah ayatul kursi. Kalau baca ayatul kursi, insyaAllah dapat perlindungan khusus daripada Allah SWT. Dan Allah hantar malaikat yang jaga kita nanti, insyaAllah, daripada musibah-musibah yang bakal berlaku pada diri kita. Moga bermanfaat. Moga kita terhindar daripada kejahatan manusia dan jin. Saya doakan, moga berkat apa yang kita baca ni menjadi asbab untuk kita lagi dekat dengan Allah SWT, lagi rapat kita dengan baginda Nabi SAW. Dan siapa nak beramal, komen saya, terima ijazah. Kau beritahu ijazah. Assalamualaikum.